ledakan Buma yang memphk ratusan pekerjanya secara melawan hukum dan melawan bahkan tidak mengindahkan apa yang menjadi rekomendasi hasil hearing yang dihadiri Bupati Berau maupun DPRD Berau, menyulut perlawanan dari seluruh organisasi buruh yang ada di Kabupaten Berau. Wujudnya kemudian mereka bersatu padu berencana untuk melakukan aksi secara bersama-sama untuk melawan ketidakadilan dan arogansi ini. Baik Pak Gopri, kita mau membahas kaitannya dengan PHK yang dilakukan PT Buma ya. Namun sebelum ke Pak Gopri, kita juga sampaikan ke pemirsa bahwa kita juga tersambung dengan Bung Suyadi di ujung telepon sana karena yang bersangkutan lagi di luar daerah, di Jakarta. Sebelum ke Bung Gopri, kami sapa dulu Bung Suyadi ya. Halo Bung Suyadi. Iya. Jelaskah suara saya? Jelas. Baik, sekarang kita ke Bung Gopri. Bung Gopri ngelihat PHK yang dilakukan oleh PT Buma ini, apakah betul-betul secara undang-undang, baik undang-undang 13 2003 itu memang menyalahi ketentuan atau bagaimana? Silakan. Ya, inilah yang jadi masalah realita yang ada, bahwa memang penerapan hal yang kayak gini itu sungguh ironis lah kadang-kadang, bahwa buruh dalam hal ini ya diayomi oleh yang memang tempatnya mereka bernaung, berlindung, yaitu tempatnya mereka ya di mana regulasi yang ada, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Dalam hal ini itu apakah karena SDM-nya atau karena sesuatu ya, faktor X saya juga tidak tahu lah. Ya kan? Ya seharusnya ini yang menjadi problem-problem yang harusnya memang bisa diatasi. Bahwa memang perlakuan-perlakuan terhadap buruh ini ya sangat-sangat ini gitu. Tidak manusiawi? Tidak manusiawi sekali dengan melakukan hal yang kayak gini. Bagaimana mereka sudah di... Padahal secara aturan kan sangat jelas bahwa pemerintah, serikat pekerja, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha itu harus bagaimana caranya mencegah PHK, mencegah untuk tidak terjadinya PHK. Pasal 151 ya. Betul. Tetapi ternyata buktinya bahwa memang PHK tetap saja harus terjadi dengan dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Ya bahkan ya ada pembiaran daripada pemerintah sendiri terhadap hal ini. Ini yang kadang-kadang yang menjadi sesuatu hal yang memang harus kita sikapi dengan cukup tegas. Ya. Kalau memang mereka tetap melakukan ini, ya ironis kita. Nah, bagaimana tanggapan Bung Suyadi? Ya, jadi menurut aku sama lah dengan pernyataan Idi Snaker bahwa yang dilakukan Buma itu terlalu arogan, dan ini sudah ke berapa kalinya? Jadi kami sudah mengirim surat aksi unjuk rasa yang rencananya akan kami adakan tanggal 30 di Brokol terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini. 30 kapan? 30 Desember ini nanti. Oh begitu, ada surat yang diajukan ke Brokol ya? Sudah ya. Kalau menurut kami, sepanjang jalanan kami meliput ini, kami melihat bahwa baik pemerintah daerah maupun DPR sebetulnya sudah cukup berusaha ya. Terbukti pada saat di hearing kemarin, Pak Bupati sendiri meminta agar Buma melakukan penundaan PHK dan bahkan memberikan dua opsi supaya tidak terjadi PHK itu. Dan itu menjadi hasil rekomendasi dari hearing. Tetapi tetap saja PT Buma itu yang kekeh untuk melakukan PHK tanggal 17 Desember kemarin. Dan faktanya 300 orang itu data karyawannya sudah tidak ada, ID card-nya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk masuk ke dalam perusahaan tambang. Ada tanggapan kita? Iya, makanya saya bilang bahwa memang sudah jelas dijelaskan di dalam ketentuan undang-undang
bahwa PHK itu tidak boleh semerta-merta dengan keputusan sepihak seperti itu. Kelihatan jelas bahwa di dalam hearing di sana bahwa kawan-kawan yang anggota dewan tidak memahami aturan, ya kan? Tidak memahami aturan. Nah, di dalam aturan sangat jelas bahwa memang dalam kedudukan bahwa sebelum adanya putusan PHI, ya, putusan itu belum inkrah, maka tidak boleh terjadi PHK sepihak dan sama-sama harus menjalankan kewajibannya. 155 ayat 1. Betul. Jadi 155 dan ayat 3 juga jelas kok betul. Bahwa itu harus melalui putusan PHI. Betul. Kalau nah, tidak melalui putusan itu, boleh batal saja. Batal demi hukum. Iya, batal demi hukum. Nah. Harusnya putusan itu dulu, baru mereka bisa menyatakan. Putusan itu juga kan harus inkrah, karena setelah di PHI misalnya di Samarinda kan masih ada tingkat tingkatan selanjutnya masih ada. Kalau ada upaya yang banding. Kan begitu. Tetapi jangan melakukan PHK terlebih dahulu sehingga mengeluarkan sikap dan keputusan. Ini yang saya heran bahwa kok ada perusahaan mengeluarkan surat PHK, keputusan PHK. Padahal sebelum, itu sudah tidak dibenarkan oleh undang-undang. Betul, sebelum inkrah dari PHI ya. Betul. Nah ini ternyata kok ada hal yang seperti itu. Padahal sudah diatur oleh pasal 155 terkait dengan PHK seperti apa. Kemudian, ya kan, boleh saja yang boleh itu adalah melalui kesepakatan. PHK itu melalui kesepakatan. Kalau yang bersangkutan misalnya bersepakat untuk menerima, ya karena PB tidak ada masalah. Ya, PB tidak ada masalah, persetujuan bersama. Ya. Ya, artinya bahwa itu tunduk kepada aturan tentang hal yang mengikat, artinya kesepakatan. Kalau Pak Suyadi melihat apa yang dilakukan PT Buma ini, apakah tidak memenuhi prosedur dan mekanisme Undang-Undang 13/2003? Ya jelas lah, tidak memenuhi prosedur, sudah jelas lah seperti apa disampaikan lah banyak pihak lah soal ketenagakerjaan ini kan sudah bertahun-tahun kita. Harusnya kan melakukan upaya, bahkan ini sejak zamannya sebelum ada PHI dulu masih P4B, P4P, ketika mau memutus PHK itu kan harus memberitahukan dulu keinginannya itu kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Karena ini adalah PHK massal, bukan PHK orang per orang yang ada masalah. Oke. Jadi memang PHK massal. Jadi yang dilakukan Buma ini memang cacat prosedur ya. Betul tak? Ya, di luar prosedur. Di luar prosedur ya. Sekarang faktanya adalah PHK tetap terjadi. Ya, tanggal 17 kemarin sudah terjadi. Artinya mekanisme undang-undang, amanah undang-undang 13 sudah dilanggar. Terus yang bisa meluruskan kembali supaya hal ini dianulir oleh Buma karena ini pelanggaran hukum, yang bisa mengeksekusi itu siapa? Ya ini semua pihak lah. Ya banyak pelanggaran kadang-kadang terjadi. Kenapa? Ya itu yang saya katakan, pembiaran. Ya seharusnya kalau kita bicara bahwa memang itu sudah ada ketentuan dan ketentuan itu dilanggar, maka PHK itu kan tidak sah. Batal demi hukum. Artinya bukan masalah masalah ininya, harusnya secara tegas bahwa pemerintah, ya kan dalam hal ini mungkin perpanjangan sebagai pejabat teknis adalah di Senaker, ya memerintahkan supaya Buma mempekerjakan mereka kembali. Secara tegas saya ingin mengatakan bahwa Buma tidak boleh melakukan PHK terhadap ini. Oke. Secara jelas secara aturan. Kenapa? Siap. Karena Buma sudah menyalahi aturan tadi bahwa alasan apapun yang mereka kemukakan itu hanya dalil. Dalil-dalil yang dibuat-buat saja. Terus ya kan? Terkait yang disampaikan koordinator pengawas ketenagakerjaan bahwa pada saat kami wawancarai yang bersangkutan menyatakan akan bersurat dulu untuk menegur Buma kaitannya dengan itu. Tapi kalau kemudian suratnya yang dilayangkan Buma tetap tidak indahkan, mereka sebagai fungsi pembinaan, kalau mereka tidak mau dibina, maka akan dibinasakan, katanya begitu. Dalam konteks ini, kita melihatnya seperti apa pernyataan itu? Ya, saya berharap bahwa memang itu tidak hanya sekedar apa ya sebuah ungkapan, tetapi memang itu harus mereka laksanakan. Dan mereka harus bisa melakukan itu sebenarnya. Artinya bahwa
mereka juga menjadi suatu hal apa ya, patut kita pertanyakan tentang kinerjanya. Karena dalam proses kejadian kemarin yang saya ikutin, kejadian dengan persoalan masalah Boma ini, ya kan, bahkan sampai melibatkan aparat keamanan, ya kan, untuk mengusir mereka, untuk mengusir siapa? Ya, mengusir daripada kawan-kawan ini dan kemudian untuk mengeluarkan kawan-kawan ini, ya, decide. Nah, kemudian menjaga keamanan perusahaan langsung diperketat dengan sedemikian rupa. Ya, ketat sekali penjagaan. Iya, saya mendengar seperti itu. Kalau ini yang terjadi, inilah yang harusnya menjadi apa ya? Bahwa harusnya Disnaker lah yang harusnya tampil untuk menjelaskan bahwa aparat keamanan itu ada ranahnya sendiri. Kalau masalah ketenaga kerjaan, sudah jelas kok. Bukan ranahnya apa? Bukan ranah mereka. Jangan hanya dengan alasan Kamtibmas, kemudian bahwa Disnaker juga harus bisa mengungkapkan kebenaran yang hakiki. Nah, kaitannya begini. Kondisinya sekarang sudah fatal ini. Kami melihat sudah bantal. Mungkin tidak. Saya yakin juga dari 300 yang di PHK ini, pasti ada anggota FBI, ada anggota SBSI, ada anggota SPKEP. Mungkin tidak ketiga organisasi perburuan yang ada ini turun membantu di sana? Ya, mungkin saja. Nah, inilah yang harusnya memang saya juga memintalah, menghimbau kepada kawan-kawan di SPKEP, di FBI, kemudian juga di SBSI, ya, semua mereka saudara-saudara saya. Tolonglah mereka juga bersatu untuk memperjuangkan kawan-kawan di 300 orang. Jadi, tinggalkan polemik yang pernah ada sebelumnya, ya mungkin ada kisi-kisi yang lain, sehingga kita serikat kadang-kadang kesannya itu sering jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri, sering juga kadang-kadang, ya biasa. Dinamika organisasi. Tetapi saya tegaskan bahwa terkait dengan persoalan buruh itu, dinamika yang kayak gitu, hal-hal yang begitu itu, mari kita tinggalkan dulu jauh-jauh. Betul. Kita buang jauh-jauh. Kita berpegang satu, eratkan tangan. Sama-sama kita seperti apa berpikir. Nah, Bung Gopur sudah dengar sendiri apa yang disampaikan Suyadi, bahwa mereka sudah mengajukan surat ke Brokol dengan satu penyampaian bahwa apabila masih juga dilakukan pemecatan tanggal 30 Desember, mereka akan demo ke Brokol. Kalau Bung Gopur sendiri? Saya pikir saya setuju lah. Kenapa? Karena memang bagaimanapun bahwa Buma itu sebagai kontraktor dari PT Brokol, dia harus bertanggung jawab. Artinya bahwa, dan itu saya yakin juga bahwa sudah tertuang dari tertuang di dalam agreement mereka antara PT Brokol dengan Buma, ya kan, terkait dengan penanganan dalam segala hal. Walaupun sebenarnya hubungan kerja yang terjadi, ya kan, yang terjadi itu antara karyawan PT Buma dengan PT Bumanya. Tetapi ya, bahwa pemilik site, pemilik atau sebagai owner lah PT Brokol itu juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena selama ini yang saya lihat juga justru malah dominannya PT Brokol juga banyak menyalahi. Ya, kadang-kadang bahwa di dalam aturan, baik itu di dalam peraturan perusahaan maupun di dalam PKB yang ada dari kontraktor-kontraktornya ini, ya tidak mengacu kepada aturan itu, bahwa justru malah mengacu kepada hal-hal yang diatur sama PT Brokol. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Jangan sampai hal yang seperti ini mereka lepas tangan, kemudian hal yang lain, hal-hal yang sepele, misalnya, ya kan, ada sesuatu kejadian misalnya terkait dengan insiden atau apa dan segala macam, PT Brokol misalnya tiba-tiba mengatakan bahwa kami tidak mau lagi lihat yang bersangkutan itu ada. Nah, sehingga instrumen ini muncul dari Brokol untuk terjadinya PHK. Padahal secara aturan bahwa di PT Buma atau PT Sis atau PT yang lainnya, yang kontraktornya PT punya manajemen sendiri. Punya aturan sendiri yang tidak seharusnya dilakukan PHK, tapi terpaksa di PHK karena keinginan pesanan daripada sponsor. Ya, dipesan sama Brokol. Ini yang saya tidak, ini bukan satu kali dua kali dan itu sering terjadi. Kalau tegasnya lagi, Suyad, kalau dari FBI tanggal 30 apabila tetap di PHK, tanggal 30 mereka demo. Kalau dari
KSB si. Nah, kita akan juga ikut mendukung. Pesan saya dengan kawan-kawan baik SPKEP, EBI maupun SBSI, ya koordinasikanlah dulu berembuk bersama, ya kan? Berembuk bersama, coba untuk turun untuk bersama-sama. Bersama-sama juga. Kalau bisa. Bila perlu tidak hanya ke PT Brokol. Ya kan? Kalau memang ini tetap dipaksakan hal yang salah dan kemudian pemerintah juga diam, Dewan DPR juga seperti ini, ya itu bila perlu kita dudukin saja mereka semua. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bang Gopri. Sama. Terima kasih, Bung Suyadi. Ya, oke. Sama-sama.